Selamat malam pemirsa, senang sekali malam hari ini selama satu jam ke depan Dialog Update Malam hadir menjumpai Anda. Dan malam hari ini kita akan berbagi informasi, khususnya kalau kita tahu sekarang di tahun 2015 sudah akan masuk dalam persaingan yang lebih terbuka lagi. Masyarakat ekonomi ASEAN sudah bisa masuk, dan di samping bahasa Inggris yang kita kenal sebagai bahasa secara internasional, tentunya tidak mengesampingkan ada lagi satu bahasa yang memang sudah menjadi salah satu bahasa internasional juga, yaitu bahasa Mandarin. Banyak sekali orang-orang yang sudah mulai mencoba untuk belajar, tapi tidak jarang juga ketika kita mulai belajar, tidak jarang juga kita menemui satu kesulitan. Mungkin hanya bisa sesaat, namun kemudian beberapa minggu ke depan, sepertinya ada yang lupa ini dengan pelajaran yang kemarin. Kita akan membagikannya untuk Anda. Sudah siapkah Anda menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN? Bersama Mas Fuad Zaki, motivatortop.com. Selamat malam, Mas Fuad. Yes, malam yang dahsyat. Luar biasa, semangatnya tersalurkan ke saya ya. Dan juga ada Mr. Yong, selaku owner dari Sinrong Chinese Language Center. Selamat malam. Tadi sempat belajar pemirsa jadi bagaimana membaca Sinrong, itu ternyata ada sendiri juga cara membacanya ya. Oke, terima kasih sudah diajari. Baik, pertama saya ke Mas Fuad lebih dulu. Mas Fuad, ini kalau kita melihat tantangan peluang menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, seberapa penting sih bahwa Mandarin atau Chinese language ini menjadi satu kebutuhan yang utama ternyata sekarang? Jadi ini satu hal yang menarik, kadang orang tidak sadar bahwa di tahun 2015 ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada pada satu era di mana terjadi masyarakat perdagangan bebas. Perdagangan bebas, it means orang dari luar itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi peluangnya orang Indonesia juga bisa mencari nafkah di luar negeri. Okay. Dan perdagangan bebas ini mencakup negara siapa? 10 negara ASEAN, ditambah New Zealand, ditambah India, ditambah China. Yang menarik adalah dari China-nya ini. Saya temukan beberapa fakta. Jadi kalau pemirsa SBO TV, Anda baca koran hari ini, saya bacakan sumber yang sangat menarik sekali. Bahwa di era perdagangan bebas ini, dari sumber yang saya kutip dari Jawa Pos hari ini, 21 April 2015, di situ dikatakan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM itu mencatat tahun 2015, investor Jepang dan Cina komitmen menggelontorkan investasi ke Indonesia sebesar 73,46 miliar US dollar. Oke, lebih dari 50, boleh dikatakan 73 ini termasuk nominal yang sangat fantastis. Sangat fantastis sekali. Dan yang menarik adalah di sini, Jepang itu menggelontorkan 10,06 miliar US dollar. Sedangkan China, dia menggelontorkan 63,4 miliar US dollar. Oke, sekitar 75 sampai dengan hampir 80% berarti itu dikuasai oleh China sendiri. China sendiri. Jadi masyarakat Tiongkok datang ke Indonesia, itu mereka berbondong-bondong. Dan yang menarik adalah ketika saya temukan Indonesia termasuk dalam kategori negara The Next 11. Apa sih maksudnya The Next 11? Yakni termasuk 11 negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, tertinggi. Dan yang menariknya adalah dari 11 negara ini, 10 negara yang lain itu pertumbuhan negaranya tertinggi itu dilihat dari sektor investasinya. Sedangkan di Indonesia dikatakan pertumbuhan ekonominya tinggi itu dilihat bukan dari sektor investasinya, tapi dari sektor konsumtifnya. Berarti kita pengguna paling pengguna banyak. Pengguna yang banyak. Oleh karena itu, kenapa bisa dikatakan orang Indonesia tidak akan mungkin mengembargo Indonesia? Saya katakan sekali lagi, orang dunia, masyarakat dunia tidak mungkin mengembargo Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia saking yang namanya konsumtifnya. Misalkan contoh nih, saya sebutkan. Tahun lalu BlackBerry launching produknya justru di Indonesia, bukan di kota bukan di Amerika, bukan di Jepang. Lihat pasar, tapi pasarnya sangat-sangat konsumtif. Belum lagi kita lihat sendiri Twitter. Indonesia termasuk negara paling cerewet di Twitter. Paling sering ngetweet ya. Paling tapi ini berarti kan juga menunjukkan dari sisi investasi yang tadi cukup besar, berarti China pun juga sudah banyak melakukan ekspansi juga ekspansi, ke negara betul. Indonesia. Dan ini saya temukan fakta lagi dari satu media yang cukup besar juga di Indonesia ini, mengatakan bahwa beberapa perusahaan Cina itu sudah mulai melakukan ekspansi bisnis di Indonesia sejak 2004. Sejak 2004 mereka mulai ekspansi. Begitu banyaknya perusahaan-perusahaan Cina datang ke Indonesia. Dan yang menarik ini, Mbak Agnes, sensus penduduk tahun 2000 itu mencatat orang Tiongkok di Indonesia itu hanya 1% dari total populasi masyarakat Indonesia. Yang menarik adalah tahun 2015 ini terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2000 yang hanya 1%, tahun 2015 mendadak naik jadi 4-5% dari total populasi masyarakat Indonesia. It means, kalau misalkan kita bilang masyarakat Indonesia saat ini 300 juta jiwa, berarti masyarakatnya kurang lebih ada 15 juta jiwa. Tapi yang menarik, walaupun 4-5% dari total populasi, mereka bisa menguasai mayoritas, hampir mayoritas hajat hidup orang banyak di Indonesia. Oleh karena itu, di sini saya katakan bahwa salah satu modal penting ketika kita mau menghadapi MEA atau kita menghadapi persaingan MEA ini, mau tidak mau kita harus siap.
kita harus siap istilahnya bersaing dengan orang-orang asing. Kita harus menjadi raja di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menguasai bahasa asing. Nah, menguasai bahasa asing yang boleh dikatakan Mandarin ini salah satunya atau Chinese language. Ya, saya katakan begini, kalau zaman dahulu ketika kita masih sekolah, kita masih SD, orang jago bahasa Inggris itu keren. Dulu ya. Dulu. Sekarang bergeser orang jago sudah... bahasa Inggris keren. Sekarang tapi sekarang biasa kalau bahasa Inggris bergeser ya? Sekali. Sekarang misalkan saya tanya, Mbak Agnes jago bahasa Inggris? Pasti jago. Biasa, orang melihatnya sudah biasa. Karena memang sudah wajar lah, sekarang memang harus menguasai bahasa Inggris. Okay. Tapi yang sekarang, di era sekarang ini, orang jago bahasa Mandarin, maka dia dikatakan jauh lebih keren. Jauh lebih keren. Dan tentunya keberadaan dari Mr. Yong di sini menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan modal itu. Begitu betul sekali. Jadi potensi di dalam ketika kita menguasai bahasa Mandarin, misalkan contoh, Anda sebagai seorang karyawan, Anda akan memiliki kompetensi yang lebih atau nilai tambah yang lebih ketika Anda harus interview. Dan ketika ditanya, apakah Anda menguasai bahasa asing? Ketika Anda hanya jawab bahasa Inggris saja, sudah biasa. Sama dengan pelamar yang lain. Nilai tambahnya apa? Ketika Anda mengatakan, yes, saya bisa bahasa Mandarin. Minimal Anda memperkenalkan diri Anda gitu ya. Nah, dalam bahasa Mandarin. Nah, ini kan suatu hal yang wow, nilai tambah yang keren banget. Baik, boleh geser dulu ke Mr. Yong. Mr. Yong, ini kalau boleh dikatakan sebagai owner dari Sirong Chinese Language Center, ini berarti sejak kapan Sirong ini berdiri dan apa yang ditawarkan spesial dari Sirong kali ini? Oke, kita berdiri Oktober 2013. Kita punya ide untuk membuka suatu Language Center, Mandarin Language Center yang lebih profesional. Kita membuka kelas eksekutif, bisnis, dan mostly kita punya siswa, 75% kebanyakan eksekutif muda. Ya, mengapa kita milih Peking University? Karena kita, saya lulusan dari sana, dan Peking University adalah one of the best in China and one of the best in the world. Yeah. Berarti kurikulumnya kita adopsi dari Peking University. Yeah. Ya? Semua buku, semua materi, semua kurikulum kita ambil dari Peking University, dan kita juga kerjasama dengan Peking University Publisher untuk itu. Dan ini yang menarik, Mbak Agnes. Yeah. Orang yang duduk di sebelah kiri saya, ini bukan orang yang biasa-biasa aja loh. Wow, berarti jadi, untuk siapakah beliau siapa ini? Siapa sih? Jadi ini saya kasih tahu, Mr. Yong ini adalah one of the best student in Peking University tahun 2003. Dan the one and only from Indonesia. The one and only from Indonesia in 2003. Okay, jadi bukan hanya kita mengadopsi kurikulum dari universitas terbagus di China ataupun one of the best in. Jadi tidak hanya one of the best universitinya, tapi orangnya ini one of the best student in Peking University. Dan yang menarik adalah beliau ini tidak hanya sekedar belajar, tapi beliau mempraktekkan. Dalam hal apa? Beliau adalah orang yang seringkali dipercaya untuk menjadi interpreter PBB. Jadi persekutuan bangsa-bangsa. Selain itu, saat ini di Surabaya sendiri, beliau dipercaya untuk mengelola pelajaran bahasa Mandarin itu di NSA, Nation Star Academy, yang dulunya itu namanya YPPI, sekarang di Nation Star NSA. Academy. Dan so many experience. Beliau saat ini juga sebagai dosen, kalau di Universitas Negeri Semarang, nah beliau dosen juga. Beliau dosen filsafat, jadi beliau tahu betul seluk-beluk dari China. Ini yang menarik. Seluk-beluk, jadi istilahnya kita bukan hanya sekedar belajar bagaimana menggunakan bahasa Mandarin atau Chinese language, tapi juga bisa belajar sejarah-sejarah juga dari sana begitu ya, karena Mr. Yong juga paham secara filsafat. Sama halnya dengan Indonesia. Indonesia memiliki bahasa baku, juga memiliki bahasa slang. Nah kadang kalau misalnya kita kursus bahasa Mandarin, kita hanya diajarkan bahasa bakunya saja. Nah, Mr. Yong ini punya segala macam, slangnya seperti apa. Nah, beliau tahu Mandarin banget. Mandarin ada bahasa slangnya juga ya? Ada juga. Saya pikir hanya mungkin bahasa Inggris atau Indonesia yang punya slang. Apa yang saya sering share ke siswa-siswa adalah cerita-cerita tentang China. Ya, yang baru saja yang kita obrolin, ya. China, apa artinya China? China itu artinya I don't know. Why? Ya, why? Itu yang di Oxford. China dikatakan artinya I don't know. Saya baca di satu artikel karena kebanyakan kalau itu artinya dari orang bule sih ya. Mereka ngomong, oh China artinya I don't know. Mengapa? Karena abad 17, 18 pada waktu itu mereka mungkin masuk ke China, kebanyakan orang China ngomong I don't know, oleh sebab itu orang-orang bule pada ngomong. Dan bule sendiri juga tidak memahami bagaimana komunikasi di China begitu ya. Mungkin. Apalagi kita kenal dulu China adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Tapi sekarang jangan tanya,
Anda silakan cek di hampir seluruh artikel atau sumber mengatakan bahwa China merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Coba Anda perhatikan apa barang yang tidak ada made in China-nya. Hampir semuanya ada made in China. Ada tambahan lagi, beberapa bulan yang lalu saya diundang menjadi penerjemah. Ini pengusaha bisnismen dari Shanghai. Dan dia menjual apa? Menjual sendok garpu sampai piring, mangkok, payung dan sebagainya. Itu semua made in China. Jadi every single thing that kita pakai itu made in China. Dan saya pernah tanya, loh kalau di sini nggak ada pabriknya ya sendok garpu? Nggak ada. Jadi mereka memang semua harus dari China. Tapi kalau kita bilang ini mungkin secara produk memang banyak orang tahu China ini begitu mendominasi hampir secara mendunia. Tapi Mas Rio, ketika dikatakan produknya sudah mendunia, seberapa penting dari sebuah bahasa Mandarin ini yang bisa menjadi satu pegangan bahwa oke, ini saat ini memang sangat dibutuhkan dalam dunia sekarang? Oke, saya kasih satu contoh. Beberapa tahun saya menjadi penerjemah satu pabrik. Dan sekarang pabrik-pabrik di Indonesia ini kalau pakai mesin itu semuanya pakai made in China. Saya punya satu pengalaman. Saya jadi penerjemah, terus saya off, terus digantikan penerjemah lain. Mesinnya meledak pada waktu hari itu. Ini sangat penting. Ini cuma satu single example kan. Dan kita butuh itu fluent Mandarin. Kalau boleh saya simpulkan, berarti bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi, tapi bagaimana lebih mengaplikasikan itu, betul. Barang-barang kayak mesin kan biasanya ada guide instructionnya itu menggunakan bahasa Mandarin juga. Jadi seperti ini, saya katakan, ketika banyak pabrik dari China hadir di Indonesia, maka untuk kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang notabene dikuasai oleh orang-orang Tiongkok gitu, maka kita harus menguasai bahasa Mandarin. Oleh karena itu saya katakan di era masyarakat ekonomi ASEAN, saya katakan bahwa Anda harus menguasai bahasa Mandarin jika Anda ingin meningkatkan karir dan kekayaan Anda. Anda mau masuk ke perusahaan internasional, Anda pasti akan ditanya. Seberapa besar persentase kebutuhan Mandarin di dalam dunia masyarakat ekonomi sangat ASEAN? Besar sekali. Sangat besar sekali. 90% berarti 90%. Bahkan kalau misalkan kita lihat statistik sekarang, 20% masyarakat dunia, 20% masyarakat dunia itu dari China. 20% masyarakat dunia, jadi 1/5 masyarakat dunia itu oleh China. Itu yang orang Tiongkoknya asli gitu ya. Belum turunan-turunannya yang lain gitu ya. Itu secara populasi betul ya. Tapi kalau secara barang mungkin hampir 90% made in China. Made in China. yang didominasi. Oke, susahkah belajar Chinese language? Kita tahu mungkin ada banyak orang merasa untuk maju mundur untuk memulai adalah karena susah bagaimana menyebutkannya. Kita tahu ada banyak mungkin secara tulisan ada banyak yang mirip-mirip yang mungkin artinya pun sudah beda. Satu huruf pun juga memiliki arti yang sudah berbeda. Make decision. Setelah make decision, go to Xinrong ya. Make decision lebih dulu. Tapi kalau dari misalnya sendiri menganggap bahwa apakah susah untuk saya waktu ke Cina mulai dari nol. Dari saya belajar ini toilet, ini piring, ini mangkok, dan saya it's okay, saya ada minat, dan kita sediain native teachers di Xinrong ya, dan orang terpaksa untuk belajar harus belajar, dan paling tidak mereka pakai bahasa Inggris sedikit-sedikit, tetapi nggak bisa memakai bahasa Indonesia kan. Tapi kalau yang gurunya lokal mungkin sedikit-sedikit Indonesia itu. Oke, baik. Make decision itu menjadi satu poin utama yang disebutkan di segmen awal ini, dan tadi sempat disebutkan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa menguasai bahasa Mandarin. Sebelum kita harus benar-benar terpaksa untuk bisa menggunakannya, kenapa tidak kita memulai dari satu keputusan untuk mempelajari bahasa Mandarin. Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana kelebihan Xinrong ini untuk membawa Anda lebih bisa dan lebih gampang untuk mempelajari bahasa Mandarin. Sesaat lagi.
pelatihan jurnalistik? Ikuti pelatihan jurnalistik Radar Surabaya. Kami siap memberikan pengetahuan dan edukasi tentang dunia jurnalistik yang semakin berkembang pesat secara cuma-cuma. Khusus untuk SMP, SMA sederajat, dan untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Pendaftaran gratis. SBO TV adalah TV yang lahir dari kota Surabaya, kota tercinta, kota pahlawan, yang saat ini lagi berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk SBO TV yang ke-8. Semoga tambah sukses dan semakin dekat dengan pemirsa. SBO TV suka update. Banyak memang yang mungkin menawarkan untuk mempelajari bahasa Mandarin, namun tidak banyak yang bisa memberikan satu jaminan atau tidak banyak yang bisa memberikan satu keunggulan agar kita benar-benar bisa yakin bahwa memang disinilah tempat yang terbaik. Dan Xin Rong kali ini hadir bersama dengan Mr. Yong dan juga Mas Fuad untuk memberikan, boleh dikatakan sebagai satu jaminan dan sebagai satu keunggulan tersendiri untuk Anda bisa lebih memahami bahasa Mandarin, lebih bisa menguasai bahasa Mandarin, karena memang inilah masa yang tepat, begitu ya. Mr. Yong, kalau kita bicara tentang keunggulan Xin Rong dari Chinese Language Center. Oke, yang pertama kita pakai materi dari Peking University, bukunya asli, nggak fotokopian. Oh, asli dari sana langsung ya, berarti Made in China berarti. Made in China. Bukunya made in China. Betul. Ya. Okay, made in China. Made in China yang kita take care yang di NSA, Nation Star Academy, itu juga bukunya asli semua. Dan Peking University adalah the best seperti yang seperti UI-nya Indonesia. Yeah. Terus yang kedua, pengajar kita native. Yeah. Jadi langsung diimpor dari China, didatangkan langsung dari China. Pengajarnya pun dari China. Tapi everyone, setiap orang pasti masuk, setiap guru yang ada di kami itu bimbingan saya. Oke. Okay. Yeah. Kita punya standar sendiri. Ya. Ya. Apa standarnya ini yang dikatakan sebagai punya standar ini? Apa yang menjadi kekhususan atau keunggulan dari Xin Rong dibandingkan dengan language center lainnya? Saya nggak tahu yang lain, tetapi apa yang menurut pengalaman saya sudah do the best untuk para lausha-lausha ini atau guru-guru ini bisa mengadaptasi dengan murid-murid yang ada di sini. Dan yang menarik adalah Mr. Yong ini sangat telaten, kalau bahasa Jawanya telaten, untuk ngajarin mereka tentang karakter. Jelas karakter, berbeda antara karakter di orang-orang Tiongkok yang asli dari China dengan mereka datang ke sini berbeda. Kalau di China, kalau ngomong itu teriak-teriak. Jadi ngomong, berasa kayak mau ngajak ribut. Ngerebut. Nah, diajarin oleh Mr. Yong, karakternya halus. Saya tadi ketemu sama siapa namanya tadi? Yang Lausche. Oh, Yang Lausche gitu ya. Lausche. Lausche gitu ya. Kita belajar juga di sini. Itu orangnya jadi halus. Jadi betul-betul kita enggak nyangka. Ternyata bisa halus juga. Jadi istilahnya disesuaikan dengan karakter budaya di Indonesia. Betul. Ya. Terus yang kemudian yang kedua, mereka sama sekali, kalau orang Tiongkok yang asli dari sana, mereka sama sekali tidak mau memperhatikan tentang kebersihan, terus kewangian, keharuman. Jadi kalau habis makan, biarin aja geletak. Terus berantakan, ya biarin berantakan. Bahkan misalkan habis makan durian pun bau durian, tetap mereka mau bau durian. Makan petai pun bau petai, ya bau petai. Kalau di Tiongkok sana dulu. Ya. Tapi sekarang dididik oleh Mr. Yong punya standar tepat. Gini, kamu kotor, langsung bersihkan. Bau mulut, langsung sikat gigi. Okay. Bau ini jadi diberikan standar yang betul-betul akhirnya bisa membaur dengan para peserta yang asli orang Indonesia. Seperti itu. Jadi istilahnya kita punya budaya ini tidak tercampur juga. Tidak tercampur juga, ya, betul. Kalau dibilang masalah terkait dengan usia, ini berapa sih usia yang bisa gabung di Xin Rong ini? Karena kan mungkin dari guru-gurunya native, apakah memang dari usia dini pun juga bisa, dari usia yang paling senior pun juga bisa? Kita punya kelas dari dini sampai dewasa. Dan fokusnya kita di eksekutif muda.
kita ya, kita mempunyai kelas bisnis yang dikhususkan untuk para karyawan dan pebisnis. Ini berarti apa? Apakah dari sisi materinya itu berbeda? Apakah mungkin kalau bisnis memang berarti yang diajarkan adalah language yang khusus untuk dalam komunikasi dalam dunia bisnis atau gimana? Langsung fokus ke bisnis. Jadi bab pertama tentang uang. Bab kedua, ketiga dan sebagainya tentang tawar menawar, waktu dan sebagainya. Oleh sebab itu kalau kita mau kulakan beli barang di Cina, udah kita udah langsung bisa. Jadi istilahnya langsung untuk mempelajari masalah praktek dari bisnis itu sendiri. Dan ini adalah merupakan program unggulan dari Sinrung. Jadi siapapun Anda yang ingin melamar pekerjaan dan Anda ingin, saya mau melamar pekerjaan nih, dan Anda ingin menguasai bahasa Mandarin dengan waktu singkat, ini adalah salah satu tempat yang paling saya rekomendasikan di Surabaya. Karena dia punya suatu metode yang membuat orang langsung mahir dalam kurun waktu satu bulan sekalipun. Walaupun untuk programnya 3 bulan, jadi tapi 1 bulan. Bulan berarti apa? Apakah seminggu rutin berapa kali pertemuan? Enggak, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan dalam waktu 1 bulan itu sudah bisa menunjukkan kemahirannya dalam menggunakan bahasa Mandarin. Iya. Berapa, kalau misalnya katakanlah kita ambil paket eksekutif ataupun mungkin bisnis ya, itu untuk berapa lama sih? Satu paket itu berapa lama jangka waktu belajarnya? Jadi gini, untuk itu tenang saja, karena hari ini saya mau bawa penawaran yang sangat-sangat spesial bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama khususnya pemirsa SBO TV. Baik. Karena selalu, setiap kali saya hadir di televisi, terutama di SBO TV, saya janji akan selalu memberikan penawaran yang terbaik. Dan disinilah saya ingin memberikan penawaran terbaik. Jadi di Sinrung Chinese Language Center, itu dengan memiliki keunggulan yang tadi disampaikan, terutama khususnya dengan program unggulan yang khusus karyawan dan pebisnis. Jadi kita akan bedakan karyawan dan pebisnis itu belajar khusus tentang dunia industri dan lain sebagainya. Tawar-menawar, uang dan lain sebagainya. Yang cocok dengan masyarakat ekonomi ASEAN tahun 2015. Betul ini sekali. Ya. Dan lebih daripada itu, keunggulannya adalah ini tadi. Kebanyakan murid dari Sinrung Chinese Language Center itu awalnya zero. From nothing. Nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis. Jadi betul-betul kebanyakan satu pun nggak tahu ya, paling sama sekali nggak ngerti. Kalau denger apa film-film kungfu atau silat itu hanya bisa ya, pokoknya lihat aja translate baca desainnya aja. Bahkan tadi saya barusan aja saya dites gini Pak, saya ajarin cara perkenalan. Okay. Saya ajarin cara perkenalan dalam waktu 15 menit, baru 15 menit. What's up, Mingtze? Mudah-mudahan saya langsung tahu itu. What's up, Mingtze? How? Nah, seperti itu. Itu cara kita memperkenalkan, nama saya adalah, nah seperti itu. Padahal saya baru diajarin 15 menit sudah pede ngomong bahasa Mandarin. Dan ini yang menarik, selalu saya katakan saya membawa penawaran spesial. Sekarang pertanyaan saya kepada seluruh masyarakat Surabaya, khususnya pemirsa SBO TV, saya mau tanya kepada Anda. Siapa di antara Anda yang ingin menguasai bahasa Mandarin dalam waktu yang singkat? Terus kemudian yang kedua, siapa di antara Anda yang pernah belajar bahasa Mandarin, tapi saat ini tetap saja masih belum mahir? Saya masuk kategori itu. Oh, masuk kategori juga ya? Masuk kategori itu sepertinya. Terus kemudian yang ketiga, siapa di antara Anda yang ingin meningkatkan karir atau kekayaan Anda dengan menguasai bahasa Mandarin? Di sini saya bawa penawaran spesial, kami mengundang Anda para karyawan dan pebisnis. Jadi saya garis bawahi, bagi Anda para karyawan dan pebisnis, kami undang Anda dalam sebuah acara yang namanya Open House. Di dalam Open House ini kita akan berikan trial class untuk Anda dan itu kita berikan gratis. Gratis? Betul. Jadi gratis sampai Anda bisa ngomong. Jadi gratis sampai Anda bisa ngomong, minimal Anda bisa memperkenalkan diri Anda. Wah, itu akan kita ajarkan. Bahkan termasuk tulisannya harus seperti apa, kita akan ajarkan kepada Anda. Dan itu spesial gratis untuk Anda. Oke, di tanggal berapa itu ada trial classnya? Anda catat baik-baik, kalau Anda merasa bahwa ini penting, silakan Anda lihat di bawah ini, catat baik-baik, acaranya hari Minggu ini, 26 April 2015. Jadi 26 April 2015. Itu Anda bisa pilih salah satu, karena memang tempatnya terbatas, jadi kita bawa dua sesi. Biasanya kalau gratis itu membludak, karena tempat terbatas, jadi kita siapkan dua sesi. Sesi yang pertama itu dari jam 10 pagi. Dari jam 10 pagi sampai jam setengah satu, terus kemudian kalau misalkan Anda ada kerja bakti, atau Anda baru pulang dari gereja, tidak sempat, atau mungkin tempatnya full, Anda bisa ikut yang di sesi kedua, pilih salah satu. Jam berapa sesi kedua? Sesi keduanya dari jam 1 siang, itu sampai nanti jam setengah 4 sore. Baik. Tempatnya di mana? Di Sinrung Chinese Language Center, Jalan Manyar, Kertoarjo, 26, lantai 3, Surabaya. Karena acaranya ini gratis dan tempatnya masing-masing sesi hanya untuk 25 orang saja masing-masing sesi karena terbatas. Jadi Anda cukup harus reservasi terlebih dahulu, harus daftar lebih dahulu. Caranya mudah banget, Anda keluarkan handphone, terus kemudian masuk ke menu SMS,
Anda cukup ketik SMS dengan format SBO. Coba sekarang lihat label di kanan atas ini loh, ada tulisan SBO-nya. Nah, SBO, spasi nama Anda, spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, pilih salah satu. Spasi berapa jumlah yang hadir. Misalkan contoh, Anda ingin hadir bersama 2 orang karyawan Anda. Sebagai pimpinan Anda ingin ajak 2 karyawan Anda, berarti yang hadir 3. Berarti SBO, spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, pilih salah satu. Spasi jumlah yang hadir. Anda cukup mudah banget SMS, murah banget SMS sekarang. Anda cukup SMS dengan format tadi, kirim ke 0821 3198 7979. Jadi kalau Anda care atau peduli terhadap masa depan karir dan kekayaan Anda, saran saya Anda segera belajar bahasa Mandarin, mumpung gratis, cukup SMS ke nomor 0821 3198 7979. Atau kalau Anda lebih nyaman telepon, ingin tanya-tanya dulu, boleh. Anda bisa telepon, nomornya di bawah ini. Telepon sekarang juga ke nomor 031 kode area Surabaya. 031, telepon ke nomor 5922 689. Saya ulangi lagi, 5922 689. Kalau Anda peduli terhadap masa depan, karir dan kekayaan Anda, maka saran saya Anda kuasai bahasa Mandarin. Daftar sekarang juga, telepon dan SMS sekarang juga. Seperti itu. Karena tempatnya terbatas pemirsa, untuk masing-masing sesi 25 seat atau 25 kursi. Tapi ingat daftarnya juga jangan istilahnya iseng-iseng terus kemudian didaftarkan di blok semuanya tiba-tiba. Wah, jangan langsung di blok gitu. Enggak boleh. Nanti kasih juga yang lain, kita berbagi tempat juga dengan yang lain. Jadi kami tunggu untuk pendaftaran Anda karena memang ini trial dan free. Kita berikan free. Free, berarti kurang lebih satu sesi 2,5 jam ya. Iya, 2,5 jam, betul. 2,5 jam itu nanti apa? Yang diajari ketika trial class untuk speak juga. Yang pasti begini, nanti saat open house, saat trial class, kita akan beberkan tentang program kita, terutama yang di kelas eksekutif dan business class. Eksekutif dan business class itu poin utamanya itu. Yang kedua, nanti saat trial class, Anda akan kami ajarkan minimal Anda mampu untuk memperkenalkan diri Anda. Dan itu nanti akan kita paksa Anda sehingga Anda mulai percaya diri untuk ngomong di depan umum. Jadi Anda mulai dari nol, kita ajarkan Anda ngomong, terus kemudian Anda langsung dites. Silakan Anda maju. Dan nanti yang ngajar langsung native. Kita datangkan orang dari China langsung ke Sinrong, dan Anda akan diajarkan langsung. Jadi kalau misalkan Anda ada salah-salah spell, maka Anda akan diingatkan. Terus kemudian Anda juga akan diajarkan bagaimana cara menulis ketika memperkenalkan nama. Nah, buta mincese itu seperti apa sih tulisannya itu? Kayak materi mancepnya di sini. Mancep banget itu. Dan yang paling terakhir ada sye. Kalau saya paling hafalnya wah ini doang. Ini yang paling saya tahu. Tapi Mr. Dio, sebelum kita jeda, kalau kita bicara tentang eksekutif dan bisnis, itu apakah memang selalu terkait dengan transaksi atau apalagi yang bisa menjadi satu poin utama ketika kita belajar Mandarin terkait dengan dunia bisnis? Oke, kebanyakan murid-murid kita kebanyakan si GM ya, ada yang ambil handphone dari China dan mereka labelin sendiri di sini. Itu banyak sekali dan ada yang juga mempunyai tamu-tamu dari China dan harus meladenin mereka, ya harus belajar Mandarin ya. Jadi tamu-tamunya datang ke Indonesia bagaimana untuk istilahnya menservis mereka gitu ya, untuk menemani makan malam kalau nggak bisa ngomong juga. Tidak hanya itu, saya sendiri punya sebuah bisnis, Public Speaking Academy, itu investor saya itu dari orang Medan. Dan dia sedikit-sedikit ngomong pakai bahasa Mandarin, bayangkan. Kalau misalkan saya tidak belajar, wah bisa-bisa ngomong apa saya sendiri juga tidak ngerti. Jadi saya pun merasa bahwa ini sangat penting dan saya pun harus belajar. Partner-partner saya pun juga demikian. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, khususnya bagi eksekutif muda, pebisnis ataupun juga karyawan, ini menjadi satu momen yang penting, make decision sekarang juga. Mumpung trial class ini sudah dibuka, free. Tidak ada biaya apapun, tapi terbatas 25 orang untuk masing-masing sesi. Daftarkan diri Anda segera. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda.
Excitement begins. Honda HR-V, the daring achiever. SBO News Recruitment, redaksi SBO membutuhkan tenaga jurnalistik dengan syarat sebagai berikut. Lulusan S1, IPK minimal 3, usia maksimal 27 tahun, pengalaman minimal 2 tahun, belum menikah, mampu berbahasa Inggris, memiliki kendaraan pribadi, dan pernah aktif di organisasi. Kirim lamaran dan CV Anda ke redaksi SBO TV, Gedung Graha Pena, lantai 21, Jalan Ahmad Yani 88, Surabaya. Dan jangan lupa tulis di pojok kiri atas News SBO. Baik, pemirsa, saat yang tepat make a decision. Kalau kita melihat 2015 ini menjadi satu momen, melihat banyak sekali perdagangan bebas pun sudah masuk. Masa iya kita hanya sebagai penonton, masa iya kita hanya sebagai pendengar, orang lain ternyata hebat bahasa Mandarin, tapi kita hanya bengong begitu saja, mau berbisnis, mau berkomunikasi dengan para produsen ataupun juga investor, importer atau eksporternya, ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekarang Sinrong sudah hadir untuk Anda pemirsa di Jalan Manyar Kertorjo 26, lantai 3 Surabaya, dan dibuka trial classnya free untuk Anda, daftarkan sesuai dengan yang tertera di layar kaca. Mas Fuad, kalau kita bicara, ini kan terkait dengan bagaimana language center sebuah Mandarin ini harus kita pelajari. Banyak orang kadang merasa nggak pede, itu tadi yang sempat dikatakan, ya, bahwa Sinrong akan datang dengan kepedeannya untuk membangun pedenya masyarakat. Karena saya baru bertemu dengan Mr. Yong, dan Mr. Yong cerita tentang pengalamannya mendirikan Sinrong Chinese Language Center. Terus kemudian saya hadir sebagai konsultan marketing, saya memberikan beberapa masukan. Terkadang kalau misalnya kita hanya sekedar belajar tentang bahasa, maka kita hanya akan diajarkan tentang berbicara dan menulis. Itu pun kadang-kadang kalau pengajarnya orang Indonesia, kebanyakan bahasa-bahasa yang diajak adalah bahasa Indonesia. Nah, native kita maybe ngerti kok. Anda ngomong apa mungkin ngerti. Cuman mereka membiasakan Anda untuk menggunakan bahasa Mandarin. Dan yang menarik adalah tidak hanya sekedar Anda diajarkan tentang ngomong dan nulis. Tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda menggunakan bahasa Mandarin yang baik dan benar, maka Anda tadi akan dites untuk maju ngomong. Nah, ini adalah suatu tantangan. Kadang orang begini. Tapi ini bukan membuat orang malah minder ya. Istilahnya begini, saya belum begitu paham, tiba-tiba suruh maju nih. No. Karena kita memastikan orang seperti ini, misalkan contoh. Tadi pun juga menarik, native-nya berkali-kali ngajarin. Saya bahkan ngomong kepleset. Karena lidah saya mungkin kurang kepleset gitu. Lidahnya sana. Terus kemudian mereka ngajarin terus, ngomongnya seperti ini. Saya ngomong lagi kepleset, diajarin lagi ngomongnya seperti ini. Sampai akhirnya saya tahu cara ngomongnya seperti apa. Nah, baru saya dikasih kesempatan. Nah, akhirnya ini yang menarik adalah kita dipastikan spell kita baik, terus kemudian kita istilahnya dipaksa dalam tanda yang positif untuk maju meningkatkan percaya diri kita ngomong di depan umum seperti itu. Tapi kalau melihat ini berarti ada pendamping juga kah? Atau memang satu kelas itu memang murni langsung native atau ada pendamping juga dari mungkin yang orang kadang Indonesia saya menjadi pendamping. Karena kan biasanya mungkin yang belajar gitu kadang-kadang mungkin mau bertanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, kayak tadi Mas Wad bilang mungkin ngerti, tapi adakah juga pendamping secara khusus? Saya biasa gitu? Mendamping, tapi pendamping, tetapi saya nggak bicara satu kata pun. Jadi dia harus dipaksa untuk. Jadi Mr. Yong ini adalah beliau akan terus in charge di Sinrong. Beliau selain owner ya kepala sekolah juga gitu. Jadi mencampur-campur ya owner iya, kepala sekolah iya. Jadi ketika murid-murid bingung itu bisa langsung datang konsultasi, dan itu bisa konsultasinya begini, saat misalkan sudah selesai kelas, misalkan contoh, oh ada Mr. Yong ya, oke kita diskusi, bisa diskusi, dan itu friendly banget Mr. Yong. Saya berkali-kali ngomong sama Mr. Yong, orangnya friendly banget, tuh lihat, orangnya murah senyum. Oke, Mr. Yong kalau melihat bahwa native ini dihadirkan, ada berapa banyak guru native yang ada di sini? Ada beberapa sih, iya. Kurang lebih sekitar berapa yang untuk ini menghandle seluruh kelas? Untuk satu kelas satu, tapi kita punya lima kelas. Lima kelas itu murni memang untuk eksekutif apa bisnis muda ataupun juga. Jadi 25% kebanyakan anak SD SMP, selain itu 75%-nya eksekutif muda. Oke, ada yang mengatakan begini, ketika belajar bahasa itu sebenarnya lebih baik belajar dari usia dini, kayaknya akan lebih cepat nangkep begitu kan. Apakah ada perbedaan kalau belajar dari sisi usia yang mungkin katakanlah seusia eksekutif muda dibandingkan dengan mereka-mereka yang masih duduk di sekolah dasar, memang ada beda tingkat kesulitannya?
Tentu ada. Challenging-nya beda. Kayak. Dalam artian bagaimana kesulitan untuk penyerapan untuk bisa segera menguasai bahasa itu. Dan yang menarik gini, treatment-nya berbeda loh. Saat tadi saya belajar, diajarin oleh native, ternyata kelas sebelah itu ngajarin anak-anak. Masih playgroup. Jadi saya bingung, ini ngajar Mandarin sambil tepuk-tepuk, sambil nyanyi-nyanyi. Saya pikir ada apa ini? Ternyata, itu ngajar untuk anak-anak. Jadi berbeda, treatmentnya pun berbeda antara untuk yang kelas bisnis, kelas eksekutif dengan kelas yang anak-anak. Jadi kita kalau di anak-anak, kita nonton film, nyanyi bersama, main game. Ya. Kebanyakan kita paling muda umur 3 tahun. Paling muda 3 tahun, oke. Okay. Dan itu belum bisa nulis, kita cuma kasih nyanyian film, games. Ya. Tapi kalau eksekutif muda kebanyakan ya mereka juga praktek langsung di shopping mall kadang-kadang. Gitu. Jadi memang pemirsa di sini sudah ada pembedanya sesuai dengan yang tadi dikatakan ada standar-standarnya masing-masing bergantung dari usianya yang terdaftar sebagai peserta di sana. Betul sekali. Keunggulan lain yang bisa diberikan oleh Sinrong ini. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Yong bahwa keunggulannya adalah kita ambil standar itu enggak main-main. Kita dari Peking University dan Mr. Yong nanti akan jelaskan kenapa sih standarnya ambil dari Peking University. Kenapa juga enggak dari University? Kenapa kok enggak dari University yang lain? Kenapa harus Peking University? Nah, Mr. Yong mungkin bisa dijelaskan Peking University kenapa sih standarnya Peking University? Iya, seperti saya jelaskan tadi, saya lulusan sana, saya belajar bahasa Mandarin dari nol di sana, dan saya waktu belajar di sana, mereka kalau buka kelas untuk orang asing, kebanyakan diplomat atau perwakilan-perwakilan perusahaan besar. Memang di sana sudah menspesifikkan sendiri juga ya? Dan khusus Peking University, kebanyakan mereka ambil dari pemerintah atau perusahaan besar ya, di dunia, maksudnya Honda, Nokia. Waktu itu Nokia masih jaya. Teman-teman saya perwakilan dari Nokia, ada juga dari Presiden Kuba, ya, translatornya Presiden Kuba, Castro, ya. Itu juga satu kelas sama saya. Jadi waktu saya belajar di sana ya semuanya orang-orang besar semua ya. Dan yang menarik, Mbak Agnes, itu ternyata Peking University alumninya itu bahkan sebelum lulus itu 100% diterima oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Sebelum lulus ya? Sebelum lulus. Jadi tidak harus menunggu lulus? Tidak perlu menunggu lulus. Dan bahkan nanti ketika Anda lulus dari Sinrung, maka Anda akan mendapatkan sebuah sertifikat. Dan tentunya ini akan diakui karena standarnya adalah standar Peking University. Standar internasional. Ya, standar internasional. Kelulusan berapa tahun? Kalau mungkin kan mungkin bisa disebutkan, katakanlah kalau SD kan untuk 6 tahun kelulusan. Tapi kalau di Sinrung adakah memang kelas-kelas khusus? 3 bulan per level. Per level. 3 sampai 4 bulan per level. 3 sampai 4 bulan. Ada berapa level total untuk banyak kita mau ambil bisnis atau general atau speaking, tapi kita lagi fokus di eksekutif muda, di bisnis class. Karena kita tahu bahwa sekarang kebutuhannya adalah ini nih, saya sedang menghadapi era instant masyarakat ekonomi ASEAN yang diminta sekarang sebenarnya instan begitu ya. Dan memang permintaan pasar memang seperti itu. Orang lagi butuh nih belajar bahasa Mandarin, tapi saya masa dikumpulin sama anak-anak. Sama sih, betul saya nol, anak-anak betul nol, tapi ya masa saya punya toko dicampur sama anak-anak, kan enggak lucu. Nah, ini jadi satu keunggulan juga dari keunggulan, Sinrong, betul. Gitu ya. Kita akan fokus untuk orang-orang yang karyawan dan pebisnis, di mana mereka pun bukan mulai dari ini sapu, ini merah, bukan gitu ya. Tapi meskipun sama-sama transaksi, gak bisa ya, betul. Tapi bisa ada satu metode khusus yang memang bisa membuat instan betul kepada sekali. Para eksekutif muda, karyawan atau pebisnis. Tadi kita sampai memastikan Anda, sampai betul-betul secara spell Anda bisa, dan terus kemudian kita paksa Anda untuk lebih percaya diri menggunakan bahasa Mandarin dengan cara tadi kita tes. Ayo silakan dicoba maju Anda ngomong. Dan bisa pun Anda akan diingatkan. Bagian apa sih Mr. Yong sebenarnya kalau kita bicara bahasa Mandarin, kalau orang awam melihat adalah yang bagian tersulit dari belajar bahasa Mandarin itu adalah bagaimana ngomong spellingnya, karena ada yang kalau nggak salah ada yang kayak istilahnya kita menyebut Sinrong begitu ya. Ada yang mungkin membaca Sinrong, ada yang Sinrong, ada yang Sinrong begitu. Pengalaman saya waktu kuliah saya pernah ngomong sesuatu yang salah. Okay. Spellingnya salah. Dan itu sudah beda arti kan di secara Mandarin. Sebentar, terus teman-teman saya pada nertawain, dosen saya ngomong, "Loh, ngapa kok kalian ketawa?" Semua orang, ya, kita 56 suku di Cina itu mempunyai 56 atau ratusan cara untuk pengucapan ya. Tentu saja kita ambil dari standar, ya. Standarnya begini, tetapi it's fine kalau salah, it's fine karena kita mempunyai
puluhan ratusan perbedaan bagaimana ya, cara pelafalan, ya. Ya, pelafalan Mandarin. Mm-hmm. Ya, it's fine. Dan itu dan kita try the best untuk sampai ke standar ini. Mm-hmm. Ya. Kalau untuk orang awam biasanya itu sampai berapa 3 bulan, 4 bulan itu sudah bisa memahami pelafalan yang mana yang seharusnya yang disebutkan, itu sudah bisa memahami ya. Bab pertama kita di pelafalan. Jadi setelah pelafalan kita baru maju ke bab berikutnya. Dan memang Mandarin yang terpenting dari sisi belajar bahasa Mandarin itu ada dari sisi pelafalan. Nah, salah satunya. Kalau dari sisi tulisan, apakah dalam era seperti ini tulisan pun itu juga dibutuhkan? Kalau banyak orang kan biasanya, selama saya bisa berbicara, selama saya bisa berconversation, itu sudah lebih dari cukup. Kalau dari sisi tulisan? Nah, itu tergantung pribadi masing-masing ya. Dia butuhnya di mana, ya ayo, let's do it. Ya. Okay. Kalau mereka butuh semuanya, ya oke, okay, let's do it juga gitu kan. Apapun yang Anda butuhkan, pemirsa, Sinrong Language Center di sini hadir tentunya menjawab semua kebutuhan Anda. Mau conversation, mau secara tulisan. Tulisan, Anda akan diajarkan. Secara transaksi bisnis betul, pun transaksi juga bisnis. Tergantung kebutuhan pemirsa. Jadi Anda butuhnya apa, yang Anda butuhkan sekarang hanya make decision, langsung daftar. Dan ya, mumpung acaranya ini gratis, Sinrong sudah akan melakukan open house. Yeah. Dan ini kita melihat sebuah peluang di mana momen yang sangat luar biasa sekali. Pada hari ini 21 April, di mana hari Kartini, kita membuat momen, oke, okay, kalau gitu kita buat 26. Kalau tanggal 21 mungkin orang masih kerja. Tanggal 26 akhirnya kita putuskan untuk membuat sebuah open house di mana kita akan menerangkan tentang program kita tentang eksekutif dan business class. Lebih daripada itu, kita akan ajarkan Anda dengan trial class yang ngajar langsung native, di mana Anda bisa untuk mulai memperkenalkan diri menggunakan bahasa Mandarin. Nah, ini sangat menarik sekali. Dan mumpung acaranya gratis, silakan Anda bisa hadir. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, siapa di antara Anda yang ingin menguasai bahasa Mandarin dalam waktu singkat? Dan siapa di antara Anda yang pernah belajar bahasa Mandarin tapi sampai sekarang tetap aja Anda tidak bisa? Atau Anda, siapa sih di antara Anda yang saat ini sebagai seorang karyawan atau seorang pebisnis yang Anda merasa bahwa bahasa Mandarin ini penting dan bisa mendongkrak karir dan kekayaan Anda? Silakan Anda bisa hadir di acara open house kami, di trial class kami pada hari Minggu 26 April 2015. Anda bisa pilih di antara salah satu waktunya ini, ada sesi 1 jam 10. Kalau misalkan Anda sibuk atau Anda mungkin ke gereja atau lagi kerja bakti, atau misalkan sesi 1 sudah full karena hanya 25 kursi saja, Anda bisa hadir di yang sesi kedua jam 1 siang. Di mana sih tempatnya? Di Sinrong Chinese Language Center di Jalan Manyar Kertoarjo 26 lantai 3 Surabaya. Jadi kalau Anda tahu kantor Samsat Manyar itu seberangnya. Seberangnya kantor Samsat Manyar atau Anda McD, nah itu seberangnya McD Manyar. Okay. Nah, di situ. Nah, acaranya ini gratis tapi terbatas hanya untuk 25 kursi satu sesinya. Caranya sangat mudah kalau Anda mau belajar. Cukup simpel banget, keluarkan handphone, masuk ke menu SMS, ketik SMS dengan format SBO, spasi nama Anda, spasi jumlah yang hadir, ada di bawah sini, SBO, spasi nama Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, spasi jumlah yang hadir, kirim SMS ke 0821-3198-7979. Saya ulangi lagi, SMS sekarang juga ke nomor 0821-3198-7979. Atau Anda kalau lebih nyaman telepon, silakan Anda bisa telepon ke 0315922689. Saya ulangi lagi, 5922689. Saran saya, kalau Anda peduli terhadap peningkatan karir dan kekayaan Anda, silakan belajar bahasa Mandarin dan telepon, daftar SMS sekarang juga. Dan tentunya menjadi saran juga, jangan sampai terlambat, karena ini jarang-jarang juga trial class secara free ini diadakan. Kalau mungkin melihat tempat lain, nggak ada nih trial class, ada free, kemudian juga ada native speaker-nya. Betul. Dan bahkan boleh dikatakan dijamin ya Pak, keluar ketika trial class ini setidaknya sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Betul. Sudah bisa pede untuk berbicara bahasa Mandarin. Yes. Jadi jangan sampai terlambat Anda mendaftarkan diri. Daftarkan sekarang juga, dan kami masih akan kembali pemirsa, masih akan membahas terkait dengan bagaimana keunggulan Sinrong dari yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi. Ingin tahu lebih detail foto produk-produk yang dipasang di iklan Jitu Jawa Pos? Download aplikasi QR Code Reader dari smartphone Anda. Scan barcode-nya, Anda langsung bisa lihat detail fotonya. Satu showroom bisa 10 produk. Bisa juga lihat iklannya di www.jawapos.com/iklanjitu. Nikmati ratusan iklan baru setiap harinya.
Pasang iklan baris di iklan Jitu Jawa Pos kini lebih untung. Iklan Jitu Jawa Pos, wah, sudah laku. Tidak terasa pemirsa, 60 menit hampir saja kita lewati, namun juga tentunya di segmen terakhir ini kami kembali mengajak Anda untuk bergabung dalam trial class yang diadakan oleh Sinrong Chinese Lego Center. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Mas Fuad, tapi sekali lagi jangan sampai terlambat karena ini trial, ini free juga di tanggal 26 April. April, ya? Betul. Jadi saya ulangin lagi, kalau misalkan di footnote Anda perhatikan, mungkin ada kurang dari cara SMS-nya, jadi nanti saya ralat. Jadi acaranya itu hari Minggu 26 April 2015, Anda bisa pilih salah satu sesi, sesi 1 jam 10 pagi, atau sesi 2 jam 1 siang, silakan mana Anda yang luang, atau kalau sesi 1 full, Anda bisa ikut di sesi 2, bertempat di Sinrong Chinese Language Center, Jalan Manyar, Kertoarjo 26, lantai 3, Surabaya. Itu tepat di seberang kantor Samsat Surabaya. Jadi seberang kantor Samsat Manyar Surabaya, dan acaranya ini kita berikan gratis, tapi terbatas, hanya untuk 25 orang saja untuk tiap sesinya. Cara daftarnya mudah kok. Kalau misalkan di footnote tadi Anda perhatikan hanya SBO, spasi nama, spasi jumlah yang hadir. Please Anda lengkapin biar kita tahu Anda mau hadir di mana, sesi 1 atau sesi 2. Caranya cukup mudah, ketik SBO, spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau 2. Jadi pilihan sesinya yang mana, spasi jumlah yang hadir. Saya ulangi lagi, SBO, spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, spasi jumlah yang hadir. Kirim SMS ke nomor yang ada di bawah sini, atau saya pandu Anda SMS sekarang juga ke nomor 0821-3198-7979. Gini loh Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan Anda peduli terhadap karir dan kekayaan Anda, dan Anda tahu mungkin Anda pengen berubah, bisa jadi ini adalah jawaban atas doa-doa Anda selama ini, Anda saran saya segera SMS, mumpung gratis, cukup SMS ke nomor 0821-3198-7979. Atau kalau Anda lebih nyaman telepon, Anda bisa telepon sekarang juga ke nomor 031 kode area Surabaya. Teleponnya ke nomor 592-2689. Saya ulangi lagi, telepon sekarang juga ke nomor 592-2689. Saran saya, Anda segera daftar telepon atau SMS sekarang juga. Seperti itu. Oke, boleh dikatakan juga yang menjadi salah satu keunggulan dan kenapa pemirsa harus memilih Sinrong Chinese Language Center. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Mr. Yong dan sekarang saya kasih kesimpulan, mungkin Anda ada yang baru menyimak gitu ya percakapan kita hari ini. Jadi kenapa sih Anda harus belajar di Sinrong Chinese Language Center? Karena ini, yang pertama, materi kita menggunakan standar yang diakui oleh internasional, yakni dari Peking University, di mana Peking University adalah one of the best university in the world. Dan itu merupakan yang terbaik di China, dan itu adalah universitas tertua di China. Dan ketika Anda ikut program eksekutif atau bisnis, maka Anda juga akan mendapatkan sertifikat yang dimana itu akan diakui oleh dunia internasional. Terus kemudian yang kedua, para pengajarnya semuanya native. Kita datangkan langsung dari Tiongkok, China. Dari China kita datangkan, akan ngajar kepada Anda. Dan terus kemudian yang ketiga, program unggulan kita memang adalah kelas eksekutif dan bisnis. Jadi Anda kelasnya tidak akan dicampur dengan anak-anak.
Jadi walaupun toh sama-sama nol, khusus karyawan dan pebisnis. Jadi usianya pun beda. Selain itu, Anda akan belajar materinya yang beda. Bukan hal-hal yang ini biru, ini merah, atau bola. Enggak, bukan. Tapi Anda akan diajarkan mengenai bahasa-bahasa yang umum digunakan dalam dunia kerja. Misalkan contoh transaksi, bagaimana tukar-menukar, dan lain sebagainya. Itu akan diajarkan di sana. Terus kemudian yang menarik adalah kebanyakan murid dari Sinrong Chinese Language Center itu awalnya tidak bisa bahasa Mandarin. Nulis aja tidak bisa, ngomong aja tidak bisa. Tapi yang menarik program kita 3 bulan, kurang lebih 24 kali pertemuan. Ya. Dan yang menarik baru 1 bulan, orang itu sudah pede ngomong pakai bahasa Mandarin. Dan sudah bisa digunakan untuk melakukan ya, istilahnya menjalin komunikasi transaksi gitu ya. Malah yang musik. Menarik ada salah satu murid pacaran sama native-nya gitu. Oh, okay. Itu di luar konteks ya. Itu di luar konteks gitu. Tapi karena saking pedenya dia pakai bahasa Mandarin, oh native-nya juga, oh ya boleh juga lah gitu ya. Tapi sebenarnya pernah kita mendengar bahwa ada masyarakat, oke, kalau mau belajar Mandarin, mendingan saya mengirim diri saya sendiri ke Peking University ya. Atau saya harus ke Cina untuk mencoba memaksa diri saya bisa belajar bahasa Mandarin. Tapi itu tidak perlu lagi dilakukan oleh pemirsa karena Sinrong sudah hadir di Surabaya dan ya, sejak betul. Tahun 2013 ya. Jadi memang Anda tidak perlu lagi bawa waktu sampai ke Peking. Yes. Peking sendiri yang diimpor langsung oleh Sinrong gitu ya. Dari native-nya pun juga sudah hadir. Mr. Yong, gimana ini berarti apa yang menjadi satu motivasi memutuskan bahwa okay, make a decision-nya adalah memang di Sinrong? Challenge-nya udah terlalu gede ini dengan China dan kita harus take that challenge ya. Kalau kita menghindar challenge-nya ya terlambat sekali. Habis ini 2 Mei ya semuanya bisa masuk ya. Apalagi yang pakai Mandarin nggak cuma China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia semua orang pakai Mandarin. Singapura, nah, betul. Indonesia bagaimana, nah, itu. Sama halnya kalau zaman dulu mengenai bahasa Inggris, dulu orang ngeremehin tentang bahasa Inggris. Tapi sekarang ketika semua orang jago bahasa Inggris, orang yang ngeremehin bingung. Waduh, saya ternyata sudah telat langkah loh. Sekarang jadi bahasa Mandarin juga demikian. Ya? Jangan sampai Anda telat langkah lagi di bahasa Mandarin. Mumpung ini masih istilahnya masih hangat-hangat di awal, yes. Jangan sampai belum terlambat. Betul kalau bahasa Mandarin ini mengenal kayak ini enggak istilah kalau mungkin di dalam bahasa Inggris kan ada British, ada Amerika nih kalau nggak salah ya, kalau secara Inggris ya. Kalau di Mandarin ada sendiri juga nggak? Ada, oh, ada yang, tentu. Pembedanya ini yang kita pelajari ini yang mana? Kita nggak belajar perbedaan itu, tapi kita belajar standar yang digunakan oleh secara formal. Internasional, ya. Okay. Secara nasional, secara formal, secara di TV dan sebagainya. Jadi Tiongkok ketika kita masuk Tiongkok ataupun Hong Kong atau Chinese pun itu diterima. Semuanya ya. Jadi all language yang memang diterima. Ya jadi boleh juga lain kali kalau saya ini nanti belajar juga di angkatan yang ini, nanti talk show di TV pakai bahasa Mandarin juga. Okay. Berarti kalau begitu saya juga harus ya. Karena kalau masalah talk show dengan menggunakan bahasa Mandarin, saya yang kewalahan. Saya butuh Mister yang untuk menerjemah. Oke, okay, misalnya kalau kita bicara tentang bisnis karyawan, ini berarti challenge ke depan ini seberapa besar sih melihat dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN dan kemudian mungkin dari sisi kalau kita belajar bahasa banyak orang berpikir secara bisnis adalah dari sisi penerjemah. Yep. Begitu kan mungkin ruang pekerjaan yang paling terbuka lebar dari sisi penerjemah karena masih jarang. Di samping itu apalagi yang memang menjadi satu janji ketika kita bisa menguasai bahasa Mandarin. Sebenarnya huge. Saya dapat dari satu sumber ya. Sejak tahun-tahun 1990-an China itu kirim orang ke Indonesia atau ke semua negara di dunia, ke seluruh pelosok dunia untuk mencari apa? Mencari sumber daya alam yang bisa dibeli oleh China. Okay. Iya. Dan itu udah mereka udah lakukan itu bertahun-tahun. Belasan mungkin puluhan tahun ya. Okay. Saya dengar di Sri Lanka tahun 60 tahun 70-an itu China sudah mengorek habis batu permatanya mereka. Nah, ini Indonesia jangan sampai begitu gitu loh. Nah, kita harus protect, kita harus tahu bagaimana komunikasi supaya kita bisa melindungi Indonesia kita ini. Artinya dengan menguasai bahasa Mandarin, tapi yang jelas tidak sulit ya untuk menguasai. Ada ketakutan kayak mau belajar bahasa Mandarin tuh bakalan susah dan segala macam. Ya dari Mister yang mengatakan itu nggak sulit ya. Makanya buktikan Anda hadir tanggal 26 April nanti. Itu dia, monggo silakan masuk kembali. Silakan nanti Anda buktikan bahwa belajar bahasa Mandarin itu bisa mudah banget. Dan Anda bisa langsung praktekkan dan Anda benar-benar jadi langsung percaya diri. Oke. Okay. Nah, Anda silakan buktikan, Anda hadir di acara open house kami. Di situ kami akan berikan trial class dan langsung akan diajar oleh native. Dan itu acaranya akan diadakan hari Minggu 26 April 2015. Acaranya totally free, 100% free. Jadi 100% gratis.
sesi 1 jam 10 pagi. Kalau misalkan ternyata Anda sibuk, atau misalkan contoh Anda kerja bakti, atau baru pulang dari gereja, atau misalkan ternyata sesi 1 full, Anda bisa hadir yang di sesi 2, di jam 1 siang, bertempat di Sinrung Chinese Language Center, Jalan Manyar, Kertoarjo 26, lantai 3, Surabaya. Itu tepat di seberangnya kantor Samsat Manyar, Surabaya, atau Anda McD Manyar, itu seberangnya. Itu acaranya totally free, jadi gratis, tapi terbatas, masing-masing sesi hanya kita siapkan 25 kursi, dan caranya sangat mudah sekali kok kalau mau gabung acara ini. Dan gratis, mumpung gratis gitu ya. Anda bisa SMS. Dan Anda bisa SMS dengan format SMS SBO. SBO, nah gitu ya. SBO spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2. Terserah Anda mau pilih sesi yang mana. Terus kemudian spasi jumlah yang hadir. Misalkan contoh saya mau ajak istri saya, atau saya mau ajak karyawan-karyawan saya. Berapa orang yang hadir? SBO, spasi nama lengkap Anda, spasi sesi 1 atau sesi 2, spasi jumlah yang hadir, kirim SMS sekarang juga ke nomor 0821-3198-7979. Ada di bawah sini, saya ulangi lagi, saran saya segera SMS, 0821-3198-7979. Atau kalau Anda lebih nyaman, telepon, atau ingin tanya-tanya dulu, boleh, silakan. Anda bisa telepon ke nomor 031-5922-689. Mungkin ada yang tanya, Pak ini ditelepon kok nadanya sibuk terus, berarti banyak yang daftar. Ya, jadi cepat-cepatan. Harus butuh kesabaran juga. Iya, butuh kesabaran. Dapatkan sesuatu yang baik harus butuh kesabaran juga. Betul sekali, karena biasanya ada orang yang tanya-tanya gitu ya. Jadi saran saya, kalau Anda sangat-sangat peduli terhadap karir dan kekayaan Anda di era-era ini atau ke depan, maka saran saya Anda putuskan untuk belajar bahasa Mandarin, daftar, telepon, atau SMS sekarang juga. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Saya boleh runtut dari misteri yang lebih dulu ini, berarti apa yang disampaikan selaku owner, selaku kepala sekolah, selaku penerjemah ataupun boleh dikatakan one of the best from Indonesia from Peking University, yes, juga the one and only. Okay. Dari Sinrung Chinese Language Center, apa yang disampaikan malam hari ini untuk pemirsa? Okay, selamat datang di tanggal 26. Ya. Kita akan memberikan penawaran yang terbaik untuk kalian. Oke, selamat datang untuk Anda semuanya pemirsa, selamat bergabung. Ada satu penawaran menarik dan tentunya selamat untuk menjadi bagian dari bahasa Mandarin yang luar biasa. Mas, yes, terakhir, silakan. Selalu saya katakan bahwa sungguh Tuhan itu maha adil. Ya. Oleh karena itu Tuhan akan selalu memberikan peluang demi peluang di dalam hidup kita. Tapi ketika kita tidak pernah siap menangkap peluang, maka peluang itu akan pergi jauh meninggalkan kita. Dan menariknya, kadang peluang terbaik itu hanya akan datang satu kali dalam hidup kita. Dan ketika kita tidak siap menangkap peluang tersebut, maka peluang tersebut juga akan pergi jauh meninggalkan kita. Jadi saran saya, mumpung Anda masih ada waktu, dan mumpung acaranya gratis, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Oke, terima kasih banyak Mas Wah, terima kasih banyak Mas Riam, dan luar biasa sekali lagi, peluang datang bisa saja sekarang, maka make a decision. Saya mungkin tidak terlalu punya banyak waktu pemirsa untuk belajar bahasa Mandarin di sela-sela jeda. Tadi saya coba tanya-tanya sama Mr. Yong untuk closing itu sebenarnya seperti apa yang tepat. Ini mungkin nanti bisa menjadi bukti untuk Anda bahwa dalam waktu singkat pun saya bisa pede untuk mengatakan bahasa Mandarin, pamit dalam bahasa Mandarin. Wassalamualaikum, Cici, Cici.